Nah, akhirnya kamar buat bayi sudah siap, Bu. Iya, dan sepertinya bayinya akan suka dengan kamar ini. Oh, pasti. Bagus, Bu Susan. Halo. Kami membawa kejutan untuk kamar bayi. Kejutan? Iya. Halo, sayang. Halo, Iya. Ada apa kejutannya? Aku dan Putri mengumpulkan foto semua teman-teman di jalan sesama. Iya. Fotonya untuk digantung di kamar adik bayi. Dengan foto ini, adik bayi bisa dekat dengan kita semua. Ya. Wah, kalian baik sekali. Boleh lihat nggak fotonya? Boleh. Bentar ya. Wow. Bagus sekali ya. Coba aja. Nah, ini foto Tantan waktu Tantan belajar berayun. Aku ingat awalnya Tantan takut, tapi akhirnya dia dapat berayun dengan hebat loh. Ini foto Momon, Jabrik, dan Pak Bagus bersama alat pengaruh kata bertenaga sayuran. Wow. Oh, iya, aku ingat. Aku sedang mencoba alat pengaruh gatal. Yang ternyata adalah Jabrik. Ingat nggak? Foto ini Putri dan Ibu sedang berlatih silat. Iya, aku ingat. Kamu berhasil mematahkan angka 4 ya, Put. Iya dong. Wah, ini. Ini waktu Ica pertama kalinya pergi ke sekolah. Ingat tidak? Ya, aku ingat. Pulang sekolah, aku menceritakan pengalamanku dengan Putri. Tunggu. Foto yang ini, Puyem kok terlihat sedang mengejar gerobak sayurnya ya? Jabrik. Iya. Kalau yang ini, Pak Dalang sedang memainkan wayangnya. Iya. Kelihatannya ada angin besar bertiup ke arah Pak Dalang nih. Wah, itu karena Jabrik sedang bermain dengan bulu kesukaannya. Lalu dia bersindir ke arah Pak Dalang dan Puyem. Ini fotonya Jabrik waktu bersindir. Oh, itu. Bagus sekali. Hei, tunggu. Aku merasakan bayinya bergerak. Itu tandanya dia suka dengan hadiah kalian. Kita berhasil, Putri.